Soalnya waktu itu Bora tuh lagi merintis bisnisnya kan. Jadi kayak dia butuh Paul banget buat invest. Tadi itu punya musuh bebuyutan yang dulu tuh bestie banget sama dia. Dan kayak dan faktanya juga kayaknya masih sayang. Oh. Masa ada brand dari Abi ke gue? Halo guys, welcome to Red Squad Channel. Red Squad Channel. Exciting. Udah mulai. Enggak sempat. Kayak kagak ada peduli-pedulinya ya. Ada loh, kelihatan tidak peduli. Beneran jadi. Hari ini apa kita mau ngapain sih? Hari ini datang siapa dulu dong? Hari ini kedatangan Jedi. Udah, hari ini mau ngapain? Hari ini main game faktanya. Jadi satu orang akan menyebutkan fakta atau mengarang fakta tentang seseorang di sini. Yang lain boleh menambah-nambahkan juga. Orang yang sedang disebut tidak boleh bereaksi dan klarifikasi. Yang bereaksi akan terkena hukuman. Kalau misalkan? Ini gila banget. Langsung. Semangat kalau gini-gini, semangat kalau telaso. Aku coba ya. Faktanya guys, tau gak sih Bora itu kawin sama Paul cuma pengen duitnya Paul aja. Lihat kesana dong, muka lo. Gila sih. Gue udah kasih reaksi, Kak. Gila sih. Harus deep aja gitu kan, Kak? Iya sih. Males gak? Soalnya waktu itu Bora itu lagi merintis bisnisnya, Kak. Jadi kayak dia butuh Paul banget buat invest bisnisnya kayak trip, apa, open to Koreanya. Bedakin. Gak boleh, harus mukanya harus datar. Gak gitu bercanda ya. Lanjut. Balas gak ke Bora? Bora serang-serangan aja langsung. Serang lagi. Dia itu punya musuh bebuyutan yang dulu tuh bestie banget sama dia. Dan faktanya juga, kayaknya masih sayang. Oh, jadi sebenarnya kayak dia mencoba pura-pura benci padahal tuh aslinya kok masih hard to let go. Tapi enggak boleh langsung. Enggak boleh langsung berdua gini kan diserang tuh. Oh, anjing cok. Kok jadi gue yang kena tadi? Mandiri dia. Faktanya Dwiki itu di Red Squad dia merasa dia yang paling banyak campaign-nya. Jadi dia bisa kayak dia merasa dia memegang kuasa di sini, guys. Tahu enggak sih? Kalau gitu dia pasti iya. Dia pernah ngechat aku kayak kita tuh sebenarnya di mata dia kita tuh rendah banget. Kemarin katanya baru beli mobil 500 juta ya? Sumpah. Kalau kalian beli rumah di sini. Oh, itu rumah pada sewa. Dia beli. Enggak, dia beli. Pakai duit Red Squad katanya. Oh, tapi ya masih campaign itu nggak habis-habis sih kayak. Wow. Dia itu saking itu sih dia tahu itu. Gini aja misalnya gue udah nyerang orang, kalian nyalain stopwatch 1 menit. Oh iya. Nyalain stopwatch. Gue takut bentar beneran orang ngiranya. Siapa ya? Habis itu baru klarifikasi. Habis waktu 1 menit kelar, makanya ntar ada waktu klarifikasi 1 menit kelar dulu. Mau klarifikasi apa tadi, Bang? Bisa ini. Mau klarifikasi apa tadi? Takutnya beneran ter... Jadi beli atas sewa? Bayar. Beli atas sewa? Sewa. Mobilnya beneran dapet juta, Bang? Bukan. 700. Faktanya Kak Gaby itu waktu masih temenan sama itu dia benci banget sama Alpi sama Yongyong. Tau gak? Hah? Beneran? Wah, sumpah. Sampai sekarang. Dia benci banget. Cuma gak tau kalau sekarang ya. Kalau sekarang aku gak tau pandangan Kak Gaby ke kalian berdua. Gara-gara dihasut. Mantesan, kemarin kita beri keibat kayak ya gitu doang. Kayak malas banget kan? Malas banget nyapa gue. Emang gitu ya, Gaby anjing. Pas jadi MC di K-Vibes. Tapi iya sih, tapi kan emang Kak Gaby itu orangnya pendendam banget. Yang gue tau dia tuh orangnya pendendam banget. Kalau lu ada masalah diinget-inget terus. Diinget-inget terus. Jadi kayak gak tau kalau sekarang tuh antara emang udah let go, dianya udah let go, apa denial aja hatinya sebenarnya. Jadi kayak nggak tahu yang mana kebenarannya. Kalau menurut lu gimana? Kebenarannya dia masih dendam sama lo apa enggak? Kayaknya sih masih, cuma yang bener kayak dia tahu orangnya sih. Menurut lu? Menurutku mereka bisa berteman karena sifatnya sama. Oh. Faktanya. Ini juga banget.
faktanya dia tuh ya, bikin ya, image ya. Jadi kalau yang ini nahan ini Gera di ya iya iya dong itu nah itu emosi gitu. Oh ini Aji Pak. Ah lu jangan nyerang Aji. Faktanya Aji pengen berhenti kuliah tapi kayak ya udahlah udah terlanjur. Sumpah. Ya Allah baru gitu dah. Faktanya Yong lagi dekat sama orang tapi kayaknya dia friendly doang deh. Ceweknya friendly atau dianya yang ceweknya friendly? Oh. Kasihan banget lu. Terus Yongnya dinyatain cinta? Dianya enggak. Yongnya suka nuna-nuna gitu. Dianya enggak betul-betul. Bukan. Oh, dia lagi tuh lebih muda dari dia. Oh, muda. Ah, itu mah enggak percaya. Dia udah berharap banget tau enggak sampai waktu itu habis. Ini yang digayung. Iya, anjir. Dia udah kebaperan banget kayak diajak. Kalau hatinya anjing. Dia diajak foto, dia udah kebaperan banget. Sampai dijadiin Pepe. Ceweknya influencer. Iya, dan ceweknya tuh kayak sebenarnya friendly aja sih kayak gue liatnya sih. Semua orang baik ya. Jadi berharap gitu ya. Udah kan gitu doang. Biar bilang dong. Klarifikasi dulu. Cuma aja nggak usah klarifikasi. Oh. Cuma sendiri mandiri jauh banget. Gua aja. Banyak coretan gara-gara ke spill orang. Pengantin belum sih. Apa ya faktanya Alvin? Faktanya banget. Kalau masalahnya Alvin itu terlalu sensitif. Takut. Terlalu sensitif. Buat penonton ini gak tau. Ya saking sedikitnya sampai harus lu mengorek yang sensitif itu. Saking senjatanya dikit berarti. Kan pasti bisa yang lain. Oh, Bang Alvin itu sebenarnya gak suka di manajemen yang sekarang. Tapi itu gue pernah dengar sih kayak gitu juga. Oh. Ya, karena manajernya itu kayak slow rest. Terus galak. Lu gitu mau manajer lu sendiri. Padahal mau enggak manajernya. Makanya dia sekarang sampai streaming cari duitnya. Lebih banyak duitnya di streaming daripada di kempen. Enggak lewat manajemen ya kalau streaming kan. Iya, berarti kan langsung masuk ke studio. Iya. Cari alasan. Pantesan tadi mau buru-buru pulang ya? Iya. Di mana biasanya aja dari masih dari Abi ke gue. Iya. Masa ada brand dari Abi ke gue? Masa dari itu ke gue kan aneh banget ya. Fungsinya apa jadi? Iya, chat aja kali kan manajernya Abi lo kata gue masuk ke gue aneh gitu. Klarifikasi. Biasa aja sih sebenarnya. Slow rest sih iya, cuma gue udah tegur. Api lu dong nyerang gue. Konten membershipnya dikeluarin. Gue pengen tau lu nyerang gue, bisa gak? Ayo dong. Kenapa? Kok pernah gampang ya? Udah sering kok. Apa lo? Faktanya sebenarnya Gerald tuh masih sayang sama yang mantannya itu. Cuma mantan dia kayak mantan apa nih? Mantan pacar. Itu. Cuma emang ya. Iya, cuma dia yang gengsi aja. Gitu kan. Padahal mah kalau lagi di kamar itu dibuka terus fotonya. Iya dibuka terus. Kemarin pas itu udah beri peluk anjir. Dinda. Kalau itu gara-gara ada orang aja. Tapi ini kayaknya Dinda. Iya, beri peluk itu. Tapi nyapa. Sehat gitu ya. Kayak di tahan. Udah mau meluk ini mikir. Ini posisi muka dia ketemu. Pas dari acara gue gak mencari lu, gue mencari berbunga-bunga banget. Yong. Tadi gue ketemu mantan gue kayak gitu. Yong.
in the past, yeah. Future, future. Yeah. Jangan gitu yang sekarang nonton. Panik. Tahu nggak sih sebenarnya, Bricky itu sering ngeluh ke aku kalau dia itu lately. Dia tuh lately lagi matre banget. Ih sumpah ini gua juga, gua tahu ya. Ih sumpah gua juga tahu. Kayak untung banget. Nah, sebenarnya gua jadi kasihan sama pihaknya gitu ya. Tau gak? Kasian. Masa diomongin? Masa istrinya sendiri diomongin jelek di belakang? Disini tuh, dia kayaknya udah kaya. Kaya. Gua mah ikhlas, gua orangnya. Eh tau gak sih sebenarnya KGB itu apa? Tapi sebenarnya KGB itu ya, bikin-bikin konten K-pop yang sekarang itu sebenarnya gak suka sama grupnya. Iya benar. Sama lagi. Gue udah lo tau, gue itu masuk close friend dia kan sebenarnya. Dia itu disitu yang berkaget banget adalah dia nge-hype grup lain di grup itu. Ih sumpah banget sih. Tau gak dia suka banget sama bereaksi tuh, bereaksi tuh. Kita tahu nggak sebenarnya Yong itu nggak suka PP bikinan mamanya sendiri tau? Sumpah. Iya kemarin dia close friend gitu aja sebenarnya mah gue udah enak banget anjing PP-nya. PP terburuk yang pernah gue makan katanya. Gue suka banget sama PP mamanya. Parah banget. Dia kalau nggak salah order PP lain ya? Iya. Tapi kan dia emang dia di keluarga itu gak harmonis kan? Oh gitu. Iya, memang. Ini kelewatan sih, ini kelewatan. Ini kelewatan. Gak apa-apa, lo dibikin. Ini lu pukul, gak kata-kata. Karena kan PMW enak banget, karena dia tuh ini sama mamanya jadi kayak dia gak suka gitu. Jadi apa pun yang dikasih, dia suka. Terus kalau yang subscribe IG-nya dia pasti tahu pokoknya dia tuh kebiasaannya gak mau keluar rumah sebelum mirip Taeyong. Bang Alfi tau gak sih? Kenapa? Sama yang restoran yang kemarin, yang sebelum ini. Bisa jadi yang kemarin itu. Yang warna merah logonya. Kenapa sih? Kenapa sih? Gorengan. Itu kenapa sih dia selesai? Katanya dia berantem. Hah? Kalau gue ya sebagai orang yang gak lama sama Alpi, feeling gue kenapa mereka bisa berantem pasti yang salahnya di Alpi sih. Kenapa? Dia nih orangnya terlalu narsistik. Jadi kerjanya pasif banget ya. Pasif banget dan selalu ini. Gak gitu ya. Sekarang Alpi jadi wota kan? Jadi sebenarnya ya pas feeling gue pasti salahnya tuh di Alpinya sih. Karena lu nih sama manajer berantem, sama bisnis partner berantem tuh. Lu ya sama manajer berantem, manajer bisnis partner berantem berarti mesti gimana? Sebenarnya. Bah, udah ya. Baik-baik gue keluarnya, gak ada berantem. Tapi kesel dikit ya? Ah, enggak. Faktanya Aji tuh mau kayak mengundurin diri dari manajemen. Sumpah, soalnya gue jarang dikasih campaign akhir-akhir. Iya gimana? Gak mau dapat campaign, campaignnya ke lu semua. Udah, disitu banget. Guys, faktanya ya, si Bora itu dia punya second account buat kata-katain influencer pakai bahasa Korea. Biar gak ngerti orang itu. Anjing banget. Sebenernya
Sumpah, jadi kayak waktu itu aku gak sengaja ya, kayak di screenshot gitu kan, kayak Bora. Tapi akunnya tuh kayak Leviosa gitu lah pokoknya nama-namanya gitu. Terus isinya tuh buat ngata-ngata influencer. Salah satunya ada Lupi dikenal. Wah, anjing. Dibilang konten lu makin kesini makin flop. Dia merasa kayak TikToknya dia lebih tinggi dari lu, konten lu sekarang makin flop gitu, YouTube lu juga makin flop gitu. Padahal mah nggak tau diri ya, kontennya padahal sendiri habis beli YouTube nggak dibalikin. Iya. Abis. Faktanya dia beli konten apa, beli channel YouTube lagi tuh pakai duit bapaknya Paul. Tapi jangan kedatang konser yang Hypen ya, datang aja ke meet and greet. Nanti dibilang song artis sih, nggak song artis. Bukan apa-apa, konser yang Hypen udah sold out. Mau datang udah nggak bisa. Jadi datang aja ke meet and greet squad, bisa foto-foto, bisa main game, bisa syuting bareng. Kalau misalnya ingin ikutan meet and greet kita, jangan lupa juga dicek di Instagramnya Red Squad ya. Nanti di situ kalian bisa tanya-tanya DM. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.